ini nggak mungkin ke arah sana, mentok ada rumah. Kalau mau ke yang di atas, iyo. Sebelah. Iko mana? Pas di sebelah rumah ini ada rumah satu toh. Iko ini. Welcome to Manado. Hai. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya lagi di jembatan Soekarno teman-teman. Di bawah jembatan ini merupakan pelabuhan Manado. Wis, ada pelangi teman-teman. Jadi ada pelabuhan Manado dan pelangi tentunya. Video kali ini saya bukan mau menjelaskan tentang jembatan ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa lihat tuh yang di atas sana, tuh ada Welcome to Manado. Ini menarik perhatian teman-teman. Setiap hari saya melewati jalanan ini tapi belum pernah ke sini. Jadi di sana penuh dengan warna. Full color di genteng-genteng dan sengnya penuh dengan warna-warni ya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian Welcome to Manado ini teman-teman kita bisa pergi ke daerah perkampungan ini teman-teman. Ada jalan masuknya. Jadi kalau nggak salah arah masuknya itu melewati Sindolang 1 teman-teman. Dan di bawah ini yang ada seng ini, genteng ini, bangunan ini, nah itu merupakan pasar bersehati Manado teman-teman yang baru. Tapi tujuan saya mau ke arah sana. Saya nggak tahu sih apa nama tempat pariwisata ini atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi menarik perhatian, sudah lama saya ingin ke sana sih. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut gas. Jalan-jalan di kampung. Oke teman-teman, saya masuk dari depan sana. Dan untuk ke lokasi yang saya bicarakan tadi teman-teman, ini masuk ke arah kiri sini teman-teman. Misi. Jadi ini disebut kampung warna-warni teman-teman, yang seperti tertulis di gapura depan. Jadi ya memang dindingnya juga penuh dengan warna-warni. Di atas banyak payung-payungnya juga teman-teman. Itu mulai kelihatan ya. Oke teman-teman, lanjut ikuti jalan-jalan bersama saya. Jalan-jalan di kampung warna-warni. Misi. Ini nggak mungkin ke arah sana. Mentok ada rumah. Sore. Kalau mau ke yang di atas, iyo. Sebelah. Iko mana? Pas di sebelah rumah ini ada rumah satu toh? Iko ini. Iyo. Masuk ini. Itu nang tangga ke sebelah. Iyo ini atau? Nah. Oh, tak kira buntu. Ada. Terus jalan ke kiri. Iyo, pas di sebelah rumah. Ke kiri. Iyo. Oh. Apa ada nama? Welcome to Manado. Oh, cuma begitu. Oh, iya. Cuma jaga bilang, "Muka mana?" Oh, muka welcome. Oh, itu sama. Oh, siap. Makasih, Dang. Iya. Kira buntu. Ada jalan. Ternyata salah, kirain buntu. Berarti dia melewati lorong kecil ini. Oh benar. Gelap. Misi. Oke, sampai teman-teman. Welcome to Manado. Kelihatan enggak?
banyak dengan anak-anak yang bermain. Oh, backlight kayaknya. Jadi tuh teman-teman, kalau bisa terlihat yang di ujung sana, saya tadi berada di sana di jembatan Soekarno. Sekarang sudah persis di tempat tujuan saya. Ini pas sunset ini gagal kalau di sini. Coba. Oke. Okay. Bagaimana? Hai. Inilah pemandangan dari atas. Dari lokasi kampung warna-warni, teman-teman, yang bertuliskan Welcome to Manado. Backlight. Coba ya, saya muter sedikit pakai kamera lain yang bisa lebih terang ya teman-teman. Sekarang saya pakai kamera yang lebih terang ya teman-teman. Tepatnya sih kamera HP. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Yang di atas. Welcome to Manado. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya gambaran untuk lokasi yang biasa disebut dengan Welcome to Manado, Kampung Warna-Warni, yang lokasinya kalau teman-teman yang di sekitaran Manado atau luar Manado ingin berkunjung datang ke sini, silakan di titik map melewati masuk ke dalam kantor Lurah Lingkungan 1 teman-teman. Jadi lokasi ini sangat bagus ya untuk sekedar nyantai-nyantai pada sore hari dan atau foto-foto di sini teman-teman. Jadi lokasinya menghadap ke laut, tepatnya di depan jembatan Soekarno teman-teman. Pas sunset enak nih ngopi-ngopi di sini. Oke teman-teman, sekira-kira seperti itu ya video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.